Assalamualaikum. Saya nak tunjukkan satu tutorial ringkas bagaimana untuk edit foto Pro Raw di iPhone menggunakan app PS Express. Selamat menonton. Okey, PS Express anda boleh download di App Store. Ini dia app PS Express. Okey, sebelum tu kita buka setting. Kamera, format. Oleh kerana saya nak edit foto guna apps dalam iPhone, saya pilih High Efficiency dan Apple Pro Raw. Tapi saya nak tunjukkan dulu hasil foto yang diambil tanpa Pro Raw. Okey, tanpa Pro Raw, buka kamera, shoot foto, pilih tang mana yang sesuai. Okey, buka sekali lagi setting dan kali ini on Pro Raw. Open camera dan shoot foto. Okey, siap. Dan sekarang barulah kita buka app PS Express. Tap edit, kemudian kita boleh nampak thumbnail foto yang kita shoot mengikut sekuen. Ada dua foto terbaru yang saya shoot tadi, satu foto biasa iaitu JPEG dan satu lagi foto RAW. Ada tertulis RAW pada foto tersebut. Okey, mari kita tengok yang bukan RAW dulu. Yang ini, yang ini pun boleh edit dalam PS Express. Tapi yang saya nak tunjukkan, kita edit yang RAW. Tap edit, kemudian pilih foto RAW untuk diedit. Untuk foto RAW, ada dua pilihan untuk dipilih sebelum diedit, sama ada Open Original RAW ataupun Open JPEG, iaitu foto yang telah disesuaikan pencahayaannya serta white balance oleh iOS secara automatik. Jika pilih Open Original RAW, tap Continue, maka color sebenar RAW akan ditunjukkan dalam PS Express untuk diedit. Sebaliknya, jika pada foto RAW, jika dipilih Open JPEG, maka apa yang muncul ditunjukkan adalah fail foto JPEG yang sudah pun diubah sesuai oleh iOS. Fail foto JPEG ini boleh diedit, tetapi failnya sudah tidak tebal untuk melakukan editing yang berat. Jadi untuk tutorial ini, saya pilih foto RAW dengan Open Original untuk diedit. Untuk layer subjek dan background ini, saya abaikan dan pilih full sebab saya nak tunjukkan proses editing secara ringkas pada keseluruhan foto. Tindakan pertama, pilih menu light dan seterusnya ke kotak exposure. Adjust exposure ke kanan sehingga tempat yang gelap boleh nampak. Jangan pula tolak ke kiri kecuali untuk rebalance kemudian. Kemudian select ke kotak highlight, tolak ke kiri sehingga nampak tempat yang paling terang melampau itu menjadi lembut. Kemudian select ke kotak shadows dan tolak ke kanan, lihat tempat yang gelap itu boleh kelihatan dengan jelas. Kemudian pilih menu effect, pilih ke kotak dehaze, tolak ke kanan dan lihat supaya foto lebih seimbang. Kemudian pada menu color, pilih temperature, sesuaikan pilihan white balance mengikut cita rasa anda. Pada part saturation, mungkin anda boleh imbangkan kadar ketebalan warna. Dan mungkin anda boleh fine tune di mana-mana tempat yang perlu. Di sini saya pilih menu light semula, kemudian saya pilih ke kotak black dan adjust agar tempat yang gelap menjadi seimbang. Dan pada ke kotak white, saya rasa perlu juga di-adjust untuk menjadikannya lebih seimbang. Dalam peringkat fine tune, mungkin anda boleh berbalik kepada menu effect kalau perlu, pilih clarity. Jika anda rasa cukup selesa dan padu dengan foto yang telah anda edit, boleh saja teruskan save dengan menekan tombol save di atas. Atau jika anda ingin masukkan watermark pada foto anda, sila tekan tombol sebelah ini.
Untuk custom watermark, dalam tutorial ini saya tak sempat pula nak tunjukkan cara nak buatnya. Di sini saya tunjukkan custom watermark Arbanji Studio yang telah saya siapkan sebelum ini. Selain itu, anda juga boleh pilih preset watermark yang sedia ada dalam PS Express. Tapi untuk tutorial ini, saya pilih custom watermark Arbanji Studio. Dan tekan save. Your photo has been saved. Semoga kawan-kawan dapat mengikuti tutorial tadi dengan jayanya. Maaf saya tak tunjukkan keseluruhan fungsi dalam app PS Express. Saya tunjukkan secara ringkas saja. Sekian, terima kasih.